kamu chat Mbak Faridanya langsung, aku bilang gitu. Bapak sudah japri kemarin, akhirnya, tapi nggak dibales juga. Terus mungkin emang belum kebaca. Manajer Fujianti Utami alias Fuji, Batara Ageng akhirnya buka suara terkait polemik dengan Farida Nurhan. Batara rupanya membantah ucapan Farida Nurhan yang menyebutnya tak merespons chat. Diungkapkan Batara, ia tak pernah melakukan hal tersebut. Ia pun sudah berusaha untuk menghubungi Farida Nurhan untuk meluruskan hal itu. Babat sudah japri kemarin tapi nggak dibalas juga. Ya udah, ucap Vio yang tengah melakukan siaran langsung dengan Batara. Mungkin belum kebaca sih kak, timpal Batara. Batara pun menjelaskan lebih detail terkait pengakuannya itu. Batara mengaku jika ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Farida Nurhan. Pasalnya komunikasi dengan Farida Nurhan biasanya melalui admin. Aku belum pernah kontakan sama Kak Farida Nurhan. Yang kontakan sama aku itu adminnya. Aku juga punya semua chat-annya kok sama adminnya itu. Jadi kalau ditanya aku nggak balas chatnya, emang nggak catatan dari awal, beber Batara. Lebih lanjut, Batara juga menanggapi tudingan soal dirinya tak berterima kasih pada Farida Nurhan di konten terakhir. Diungkap Batara, kalau ditanya juga kenapa nggak bilang makasih, nggak mungkin. Terserah sih ini kalian percaya atau nggak, balik lagi ke kalian. Tapi yang namanya orang pamitan itu pasti terima kasih kok, jelas Batara. Sebelum pulang juga aku buka kaca lagi buat bilang, balik ya guys, ke semua, ke tim-timnya juga. Jadi bingung banget tiba-tiba ada berita yang aku dibilang nggak balas chat dari Kak Farida, sama aku dibilang nggak berterima kasih pas terakhir kontennya, lanjut Batara.